Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gastivis Channel. Kali ini saya pengen berbagi video. Oh, ini apa namanya? Mall yang terbengkalai ya. Dulu pernah tren di jalan zaman tahun 2000-an kayaknya. Kalah sama pesaingnya ya, kompetitor ya. Wah, ditutup. Apa ya, tutup apa ya? Penasaran nih. Indonesia kan gini ya. Penasaran kalau dilarang ya. Saya juga nggak tahu ini depan ada apa ya. Oh, ada acara apa sih? Karnaval kali ya? Oh iya, hari jadi Kota Karawang mungkin. Putar balik aja lah. Gak bisa masuk ya. Oke, konsepnya ini saya pengen review action cam, G-cam ya, G-cam Inter ya, katanya Inter sih, karena saya beli second jadi nggak tahu Inter atau Cina. Ini semerawut ya, nggak apa-apa sih, sekali-kali lah, yang penting seneng. Ya inilah Kota Karawang ya di malam hari. Ini salah satu pusat bisnis ya, karena banyak perkantoran di sini. Ada beberapa bank di sini ya. Gor ini juga namanya Gor ya, Gor Panatayuda. Panatayuda. Oke, ini settingan G-cam saya ini standar ya. Jadi saya nggak nyeting apa namanya. Kebetulan saya juga nggak ini ya, belum pernah mencoba-coba settingan lainnya. Jadi begitu kamera on ya udah dipakai gitu loh. Cuman di settingan lampu LED ya. Jadi mematikan itu ya lampunya ya ketika apa namanya ready ataupun sedang record ya. Jadi biar nggak mengundang perhatian sekali ya. Jadi saya pengen coba ngerekod, mereview malam hari ya. Jadi seperti apa jadinya tanpa editan macam-macam ya. Ini Karawang banyak lampu merahnya ya. Kita putar sini aja ya. Kalau saya seperti ini ya. Jadi kita macet, kita ambil sini aja ya. Nah, kita di sini belok kanan. Nggak usah ditiru ya. Jadi saya cuma menghindari lampu merah aja ya. Nah, ini saya kecepatan sekitar pelan lah ya. 20, 30, 40 lah ya. Saya pengen tahu hasilnya di malam hari karena sebelum pernah upload ya malam hari. Ngerekod pernah, cuman belum pernah di apa namanya diupload ke media atau YouTube ya. Jadi seperti ini kondisinya, kita coba aja lihat nanti hasilnya seperti apa ya. Bisik kali. Jadi saya cuma pakai kecepatan 60 lah ya, 50-an. Ini lapangan Karang Pawitan ya. Saya seneng sama Y-cam karena bentuknya yang simple ya. Simple dan mudah ya, gampang di apa namanya, gampang digunakan gitu.
ini yang fenomena tiap hari ya. Jadi pelanggaran yang udah terbiasa. Harusnya ini satu arah ke sana ya. Jadi itu tuh lawan arah sebenarnya, dari sana lawan arah. Cuman kita maklumin aja ya. Maklumin aja. Karena terkadang saya juga seperti itu ya. Oke, di sini sampai sini dulu ya. Review ataupun pengetesan ya, pengetesannya kan di malam hari tanpa settingan macem-macem ya, dengan posisi di helm ya, game-nya di helm ya. Helm full face, nah, tapi helm jadul ya. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini. Lain kali kita sambung dengan video yang lain. Oke, semoga bermanfaat. Bila kita berkode ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.